Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada special request daripada teman-teman sekalian. Di sini ada channelnya Koji Jepang. Jadi di sini dikatakan tahniah non-muslim berjaya berpuasa penuh selama bulan Ramadan ya. Berpuasa satu bulan penuh, guys. Dan saya juga pernah ngechat kepada adik Koji bahwasannya saya sangat-sangat senang sekali apabila adik Koji ini ikut berpuasa ya. Jadi bisa merasakan seperti itu apa yang kita rasakan sebagai umat muslim. Dan ya tentunya istilahnya ketika non muslim ataupun bukan Islam tapi ya mencoba untuk berpuasa, maka insya Allah akan mendapatkan ya sedikit banyak istilahnya manfaat daripada puasa itu sendiri. Karena puasa itu untuk kesehatan tubuh kita yang terpenting ya. Jadi kalau memang mau kita sehat, maka perbanyaklah berpuasa, seperti itu. So langsung saja, guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pengalaman daripada adik Koji. Mungkin kita akan hadirkan di podcast untuk bertanya-tanya. Mungkin ya nanti ya kita akan atur jadwal untuk adik Koji agar supaya istilahnya bisa podcast di channel ini. Oke, okay? Nah langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Selamat hari panik layak. Oke. Tiba-tiba layak. Semalam tiba-tiba kami tahu puasa Ramadan tahun ini adalah 29 hari sahaja dan esok tak perlu berpuasa. Sekarang jomlah tengok video semalam yang kita terkejut dan menjadi panik ketika tahu tak perlu berpuasa lagi. Oke, jom. Okay. はい、今ちょっと緊急で回してるんですけど 待って、俺も動画撮んないと 今、動画撮ってる人たちは 嘘! ラマダン、明日だと思ってたんですけど 東京で終わりみたい 終わりなん? 嘘でしょ? マジで? Begini live di Instagram ya 明日の動画準備いろいろしてたんですけどなんか今、マレーシアの方から嘘、タップルパーサー やろ? Jadi kayak ya merasakan kebahagiaannya seperti itu, guys. Kita. Yabai. Nggak puasa lagi. Nggak berpuasa lagi ya. Bukanlah. Mereka akan jadi kalau kita rasa gitu kan, kita aja merindukan seperti itu untuk bulan Ramadan untuk berpuasa lagi seperti itu. Dan mereka yang menjalankan juga, maksudnya mereka yang mencoba untuk berpuasa juga akan merindukan suasana puasa itu sendiri. Live hari ini sampai di sini ya. Selamat hari raya semua. Bye bye. Je. Hai, you semalam kami macam tu. Apa-apa pun, selamat hari raya semua. Akhirnya saya, Nobu, Shun dan Poko berjaya berpuasa selama sebulan. Berpuasa penuh. Kami kena sediakan baju Melayu, kan? Sebenarnya ramai penonton channel kami, sokong kami. Hantar baju Melayu ke dan macam-macam. Dan hari ini, jajam, sampin tak sampai. Seorang penonton hantar sampin ini kepada saya, Nobu, Shun dan Poko. Terima kasih banyak. ということで, 視聴者さんから sampinが届きました. Terima kasih. すごいね. ということで, いただきます. Jadi subscriber daripada Koji ini memang support terus lah. Ada yang mau subscribe dari Mas Koji di Jepang sangat sekarang. Oh, mencik kiri. Eh, sugo. Apa nol? Tidak. Apa nol? Tidak. Tidak. Duit raya ke? Ah, kore. Oh, sugo. Sebenarnya, この間結婚式の時にいただいたバジムナインの色に合わせてこの3品の色を使いました。すげえ。 Purwasaka. So. Cantik loh, guys. Eh, kire. Cantik, guys. Cantik. Sama dengan yang ini. Warna-warna beda.
すごい赤ちゃって、ちゃって、嬉しい。ちょっとグレーなシンプルな感じ。いやどう、うわ嬉しい、すごい。じゃあこれをみんな貼りないですか。いや、つけます、つけます、つけます。楽しもう、毎日着るよ、ほんとに。普通のバカやってもいい。じゃあ、ほんとに、鳥任せマニア、鳥任せ、鳥任せマニア。オッケー、スクランオッケー、スクラン、左右トカールバジュ、左右ママカイバジャムライユ、オッケー。はい、ガーレン、スットルスニア、スットルスニア、左右ママカイ3品、スブナリネ、イニカリプルタマママカイ3品。Okay. Saya juga belum pernah guys pakai kayak gini ya. Cara gimana pakai caranya ini gitu. Dalam TikTok. Iru iru nanda kira. Musa. Cukup. 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 Songkok. Jadi sekarang ini saya pergi beli songkok. Tapi saya belum pasti lagi kedai itu masih buka atau tidak. Kerana hari ini hari raya. Oh, ayo, semua kedai dah tutup. Ini power of Ramadan, hari raya. Itu sebab saya selalu fikir saya kena beli songkok secepat mungkin. Tapi saya selalu fikir, okay, saya beli esok, 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 dan akhirnya saya tak boleh beli. Nasi bayi, kedai ini ada songkok. Okay. Tak sesuai bagi saya. Saya lebih suka songkok yang lebih lunda. Gak ada size nya. Kecil. Saya tak dapat berjumpa dengan songkok yang saya suka. Pasti. Tapi saya yakin kalau saya ada baju merayu dan samping, saya boleh menikmati hari raya. Okey, jadi okey je, cukup. Saya give up kali ini. Dan selepas ini saya pergi ke rumah kakak Aida dan menyambut hari raya bersama-sama. Sebelumnya saya beli buah tangan ya. Okey, jom. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Terima kasih. Terima kasih. Hai, hai. Halo. Jadi anggap macam keluarga sendiri ya. Halo. Selamat hari raya. Saya dah sampai ke rumah kakak Aida. Wei, dah sampai. Ada, tapi tak tahu bagaimana. Tak tahu pakai jadi apa. Okey. Semua ada tunggu. Ya, kata tutupan ke bisa lihat. Hari ini pergi ke kedai tapi semuanya ditutup. Bantut pergi kedai. Ya. Oh, macam pakai sarung bagus. Terima kasih. Nak cina dulu. Terima kasih. Something. Lontong. Lontong. Ketupat. Ketupat. Oh. Tapi dalam ni sama nasi. Nasi. Ah, dua-dua nasi, dua-dua nasi juga. Dan steam. No, rebus. Rebus. Ah. Lontong rebus 8 jam. 8 jam. Nah, dan dia boleh, kita boleh letak, kita boleh simpan, letak dekat luar-luar kalau kita tak makan. Kalau buka dia punya daun, boleh sampai 3 hari pun tak basi. Yeah. Susah rosak. Susah. Eh. So, 3 hari kalau nak dekat luar, still okay. 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 Yeah. Oh my god. Oh, kita lagi minum. Wah, bahagia kerana minum air pada waktu siang. Okay. Masih merasa kayak iya ya, kemarin kan puasa gitu, tapi kita udah merasakan sekarang. Puasa penuh. Ayah penuh. Ya. Ya. Tiba-tiba tamat. Semalam. Tiba-tiba. Ya. Terkejut. Terkejut. Oh ya. Kita lagi makan. Kita dimakan. Ada makanan macam ni juga je pun. Lontong rasa macam onigiri. Onigiri. Ah. Masukkan ni. Okay. I see. No, dia tak siapa nak nak lawak ke? Mahu boy. Lontong tu biasanya makan waktu bila hari raya. Lontong tu dia.
Dengan anaknya semua ini. Ini makan. Ini makan. Terima kasih. Tak durian. Tak durian. Saya suka durian jadi. Durian. Suka durian kan? Biasa kalau lebaran, kalau hari raya juga ada kue. Ada abang-abang saya juga hatta gambar kat saya. Tapi belum makan satu saja. Satu saja. Kalau nak nak mau. Kalau nak nak mau. Meriah sangatlah tahun ini. Di sini pun meriah guys. Chocolate chip. Di kampung-kampung. Everything is out. Satu saja. Semua kita buat sendiri. Sempit. Sempit. Allah. Inilah sambutan Indonesia kepada orang Jepang ini ya. Sedap. Tapi kau tak sedap pun sedap macam buat rumah. Tak sedap tak balik nanti. Tau. Kita cuba sikit sedap juga. Pada susu tumbang. Ini kalau jadi, tak buat elemen lah dengan cara menjangan. Good, eh? Good. Kita elemen lah. Like chips, like famous MS. Ya, macam cookie yang dijual dekat kedai yang terkenal. Yalah. Sedap. Sedap. Selalu tip tangan dia pergi beli kat sana. Baru tak baru tau? Kita sendiri buat tu lah. Oh, everything kita buat sendiri. Homemade, semua homemade. Semua homemade. Cantik. Ini homemade. Saya belum lagi ke? Banyak sekali orang Jepang, orang Korea what, juga yang di Malaysia. Sangat-sangat seronok. Enak. Umai. Umai. Semua orang Malaysia apa ni? Semalam. Apa ni? Because semua ingat hari Selasa. Ya. Yeah. Malaysia panik tapi yeah, Tuzi suka. Yeah. Sebab tak payah puasa lagi. Ya. Dia puasa tau. Ya, puasa. Masa hari pun tak miss kan? Ya. Yeah. Gula Melaka? Ha? Ini pada gula Melaka lah. Yeah. Enak banget ni guys. Memang ini santan. Sedap lah. Kelapa. Kotak-kotak ni. Ini biasa khas Padang ya kalau di sini tu. Kalau di sebelah. Khas Padang. Oh. Itu memang padu betul lah. Sedap. Memang sedap betul. Biasa kalau di sini itu orang-orang yang jual kayak masakan-masakan Padang masih ada kalau di pinggir-pinggir jalan gitu guys. Saya lupa nama. Baju orang. Baju orang tak. Orang makan. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi Koji Jepun yang memang wow keren banget sih sambutan daripada saudara-saudara kita yang di Malaysia gitu kan. Orang-orang tempatan, orang-orang Melayu dan memang keren banget sih. Sudah dianggap macam saudara dan memang ya beraya di situlah. Oh my god. Salut banget dan saya bangga juga istilahnya kita ya yang saudara seagama ya terutama orang umat-umat muslim yang memang senantiasa menghargai ya kan ketika ada tamu dan lain sebagainya. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetamunya. Jadi di sini ya kita Indonesia, Malaysia dan dimanapun ya kan
yang beragama Islam pasti memuliakan tetamunya. Apalagi orang-orang baik, orang-orang yang memang ya sudah kita kenal seperti itu. Itu orang yang tidak kenal saja apabila dia tamu, maka kita perlu ataupun harus menghormati ataupun memuliakan. Karena tamu itu datang kepada kita, sebagian penjelasan daripada guru-guru saya dulu. Jadi kalau semakin banyak tamu maka semakin berkurang dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan pernah takut untuk ya apabila ada orang datang ke rumah kita, kita sambut ya, kita layani macam tu, kita bagi minum, kita bagi makan. Kalau dah selesai, okey, tak apa, kita boleh hantar dia depan rumah, lepas tu mungkin dia dah balik macam tu. Dan jangan pernah menyesal apabila Allah Subhanahu wa taala hantarkan tamu kepada rumah kita, karena itu bisa istilahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk disupport Koji Jepon channelnya, linknya di deskripsi dan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.